kalau tak ada benda ni, Anycast ni tak hidup. So boleh terus pasangkan dia. So TV kat atas ni, orang boleh nampak akan view kepada handphone aku ni. Hidup. What's up guys, Bro Jambang is here today. Aku nak show korang dan unboxing satu packaging, iaitu Anycast M2 Plus Wireless Wi-Fi Display. So maybe ini adalah lebih kurang macam Chromecast yang boleh connectkan handphone sama dengan alat ni untuk di-show ke TV. So lepas ni, yang TV tak ada Astro ke, yang tak ada cast yang boleh connect handphone ke TV tu, tak masalah. Tak ada benda ni. Apa kita nak buat hari ni, buka je. Dah, kemek sikit lah. So, kita tengok. Mungkin post terlanggar atau terlupak dengan barang berat. So, kita fikir positif je lah. Kita tengok dulu apa tu dekat kotak ni. So, Anycast M2 Plus made in China, wireless display receiver, mod DLNA, AirPlay, share online streaming on your TV. So, handphone ni akan share streaming dengan menggunakan Anycast ni. So, kita boleh buka packaging kan? Kita boleh tengok isi dalam ni apa dapat. Oh, okay. Buka dia. Ush. Packaging dia style juga. Then, kita boleh buka. So, ini adalah Anycast dia. Apa isi dalam kotak ni, kita boleh tengok. So, kita ada manual book. Kita ada wire untuk connectkan dia. Oh, itu saja. Kita ada manual book, kita ada Anycast. Yang ni wire dia untuk bagi dia function itu pun. Okay, kita akan cuba Anycast M2 ni macam mana dia punya fungsi, nak connectkan dia, tengok dia berfungsi lebih laju ke atau ada lagging ke. So kita boleh cuba. Someone boleh tolong nak pasangkan. Nak pasang kat TV. Wire ni function dia amat penting sebabnya ini adalah Wi-Fi yang boleh connectkan ke handphone. Bila korang connectkan dia dekat TV, ini adalah power supply, ini adalah Wi-Fi dia. So kalau tak ada benda ni, Anycast ni tak hidup. So boleh terus pasangkan dia. So TV kat atas ni, korang boleh nampak akan view kepada handphone aku ni. Hidup. Masuk dulu. Right. So, first kali kita mesti buka ke setting. And then, cari Wi-Fi. Cari nama Anycast M2 Plus. So, bila korang tekan. Okay, dia minta password. So, passwordnya korang boleh tengok kat TV tu. Belah hujung atas tu, merahkan tu. So, password dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelum korang nak connect Anycast ni dalam handphone korang, korang kena check dulu adakah korang menggunakan iOS ataupun Android. So, jika korang gunakan Android, korang kena tekan button kecil ni untuk connectkan dia dekat cast supaya tukar dia punya sistem. So, bila dah settle, korang boleh gunakan lah. So, connect. Okay, tunggu dalam 2 second itu. Right, so dia dah view. Korang boleh pergi ke YouTube. Okay, korang boleh pergi ke YouTube. Sama tak function dia? Dari situ korang boleh tengok laju tak laju. Kita try tengok satu video. Tengok video aku lah, escapekan dia. So macam mana? Apa reaction korang tentang Anycast M2 Plus ni? Secara jujurnya, bagi pendapat aku, untuk Anycast ni kurang memudahkan user lah. Sebabnya wire ni terlalu panjang, satu nak kena cucuk lagi pakai power. If kalau satu wire dia, dia lah power, dia lah connection. So dari situ automatic dia connect ke handphone. And then kita boleh cast antara handphone dan TV. Itu sajalah kekurangan bagi Anycast. So apa pendapat korang tentang Anycast M2 Plus? Korang boleh komen dekat bawah dan aku akan balas. Ini sahaja untuk review dan unboxing untuk kali ni. Kalau korang berminat dengan baju ni, korang boleh check link dekat Lazada. Bawah tu ada aku share. Boleh klik, korang boleh beli dekat situ. Dia nak ambilkan stock, tu adalah limited edition. Korang perlu dapatkannya dengan segera. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, tekan butang ring untuk dapatkan video untuk akan datang. Ciao! Woo!
Hai korang, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan loceng untuk video akan datang dan butang like untuk like kepada video ni.